Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wa barikala sidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di antara yang menjadikan ilmu barokah Itu adalah ta'zimul ta ilm. Wa ahlu wa ahliha. Memuliakan ilmu dan ahlinya ilmu. Memuliakan ilmu itu seperti contoh kitab kamu, kamu tata yang rapi. Bukannya acak-acakan. Bukannya brodol berjarke. Kadang-kadang kamu buang sampah. Jadikan ilmu enggak barokah. Loh, kitab saya itu dari SD nya sekarang masih ada semua. Eh? Saya muliakan. Itu kitab di rumah itu kecil-kecil itu banyak kitab-kitab saya yang masih SD. Ada semua ini. Kadang-kadang kamu -kadang punya kitab itu berserakan. Saya menata kitab tidak cuma ini saja. Dulu di waktu aku mondok, kamar saya itu ada perpustakaannya. Saya tidak menyombongkan diri. Teman-temanku itu toh, yang kitabnya banyak di kuamar sampai rentet satu kuamar penuh kitab ini saya. Memang benar ayah saya ini kalau ngirimin sedikit-sedikit, tapi sedikitnya kiriman saya belikan kitab semua. Setiap kiriman kita belikan kitab semua. Setiap kiriman belikan. ini bagian daripada memuliakan ilmu. Hmm? Orang itu punya uang beli sepeda, beli motor, beli mobil, eh? untuk fasilitas mereka. loh ini ada santri oh nyampe nggak pernah beli kitab eh? kitab nggak punya. Kamu itu santri model apa? Eh? Yo Ya minimal tujuh kitab itu punya itu. Safina punya, Takri punya, Fatul Qori punya, Fatmuin Mu'in punya, Fatul Mu'in punya, Ihya Ulumuddin punya, Al-Fiqhu alal maddai bila Masa Cuman dengerin saja. Jangan-jangan kamu nggak punya itu toh. Kemudian kalau apabila kamu berkeluarga, jebul-jebul fasilitas rumahmu juga nggak lengkap. Hmm? Mobil nggak punya, rumah bagus nggak punya, istri yang cantik jelita nggak ada, adanya istri yang wali, rupanya ini kayak gerendong nak nesu, kayak wong edan. <laughs> Dengarin muliakan ilmu itu. Eh? Bagian daripada memuliakan ilmu selain memuliakan kitab, muliakan dirimu. Karena di organ tubuhmu ada ilmu, muliakan. Jangan acak-acakan. Hmm? dipakai yang bagus. Ini titipan aw? Allah. Allah. Enggak boleh kamu terus telanjang bulat. Ya lah, wis Mati urip Allah. Haram. Kenapa ada orang yang sampai wajib menutup aurat? Itu bagian daripada memuliakan diri. Enggak boleh menyakiti dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, La wala Jangan sampai kamu itu mendatangkan ha, Menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Ya. Gak boleh Makanya mbak-mbak neng-neng itu tuh Perempuan-perempuan yang pakai celana pendek, saya pendek Bahayanya diperlihatkan bunuh diri dia itu Bunuh diri dia itu di mana yang perlu dibanggakan? Eh? Paha kamu, kamu pamerkan, coba tutup-tutup no nyampe tua. Nabi umur kamu 70 coba. Happy terus kan? Kira-kira ada orang tua umurnya 75 lalu paha mereka dipamerkan. Pantes enggak? Paham. Enggak pantas. Mese Mestinya malu. Malu. Kalau perlu wajahnya ditutupin malu. Kotija oh, ini malu, wajahnya ditutupin. Ya enggak aja. Itu saat kamu, kamu buka malu enggak? Malu enggak? Kau yang dia kemaluan, malu, percaya nggak? Ya, malu, Hah? lu kok malah memamerkan aurat, bunuh diri dia, Allah memerintahkan untuk menutup aurat, ada manfaat. Hmm? Jadi bagian daripada memuliakan ilmu, satu memuliakan kitab. Nomor dua, memuliakan organ tubuhmu dipatahi sengape. Jangan compang samping. Orang itu sombong. kompleta sombong itu tempatnya di dalam hati. Saya kalau ngomong seperti itu itu dalam rangka mentarbiakan murid, bukannya saya nuduh orang lain sombong. Enggak. Belum tentu siapa yang mampu membedah mata hati orang? Siapa? Enggak ada. Nyampe-nyampe eh, pernah suatu ketika saya buka-buka kitab ada kaum ulama beliau mengatakan eh di antara menghinakan ilmu adalah menghinakan dirinya. Jadi saya ini, gitu, saya kan kiai kan, punya santri kan. Di media anu kalungan sarung, katoan cekak, rambut tak semir, melakukan nurut jalan. Terus gue gitar neng, bangcu coba. Hina nggak? Hina. Nyampe nyampe, saya pernah baca kitab seorang ulama, seorang kiai. Apabila tidak ada baju yang pantas untuk dipakai jumatan, nggak nah, ada baju itu termasuk uduri jumatan. Loh. Rumang samu terus kiai terus jumatan gue kaos poret ngono. <tuh> kalau orang awam Pantes <tuh> Orang awam beli di depan rumah Melaku karo Belontor jelek itu Rama ya, Kalau kiai beda hmm? Di antara memuliakan ilmu adalah Memuliakan ahli ilmu Siapa ahli ilmu Yaitu pertama adalah ulama' Karena kamu itu adalah mengambil ilmu beliau. Kamu wajib hukumnya memuliakan. Memuliakan tidak hanya sekedar sami'na wa'ta'na. Tidak hanya sekedar mendengar nasihatnya kemudian kamu jalanin. Bukan. Nyampe eh, mencukupi semua kebutuhan. Hmm. Nyampe mencukupi semua kebutuhan. Saya sering ngomong. Ulama itu jangan-jangan menjual ilmu ulama itu jangan menyampaikan ilmu harus ikhlas, jangan menggadikan ilmu. Ini akhlaknya kiai, kamu jangan ikut-ikut komentar salah sampean. Lu akhlaknya seorang murid harus menghargai jasa ulama. Ada wali santri menitipkan anaknya di sekolahan Kemudian bayar sekian sekian. Duh, menitipkan anaknya di pondok pesantren, no nyampe enggak bayar sama dosa besar dia. Hah? Mereka menitipkan anaknya di sekolah hanya diajarin gerak jalan, cara jalannya aja bertentangan dengan syariat kiri dulu, maju jalan kiri dulu. Kadang-kadang bertentangan syariat, seragamnya katoknya pendek, tidak dikenalkan kepada Allah Itu saja kamu banyak dengan harga yang mahal Loh, ini ilmunya Allah yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Dumadaan ada wali santi yang mentelantarkan kiai ngajar anaknya. Memandikan anaknya. Apalagi nyampe ngeimangan setiap hari. Dosa besar itu. Memang benar seorang kiai itu akhlaknya itu tidak mengharapkan. Benar. Tapi perlu digarisbawahi. Wali santri yang tidak memikirkan sama sekali Kebutuhan guru, gurunya anaknya Tidak pernah mensedekai Tidak pernah memikirkan kebutuhan kiai Kira-kira kiai gini anakku kini diutang Orang gak pernah berpikir seperti itu Jangan harapkan ilmu putra panjang Dengan putra putri panjang barokah Kalau nggak percaya buktikan kalau pengen ilmu anaknya barokah, muliakan gurunya, muliakan kiainya, cukupi kebutuhannya. Eh? Terus kamu dalil begini. Kiai kalau bisa itu punya pekerjaan, punya toko. Lah terus ngajari piye? Kalau kiainya harus punya pekerjaan, punya toko, terus mulangi piye? Eh? Contoh-contoh kecil juga Ini gitu, semisal ya Saya akan ngajar kamu, berhubung saya punya anak istri Terpaksa saya kerja nyupir Saya kerja nyupir bis Alhamdulillah saya dapat gaji satu harinya itu Satu harinya itu 200 ribu Coba Bagaimana dengan santri Dengerin ini Makanya kamu itu mikir ini. Saya itu Apa itu uh, Kadang-kadang melihat orang-orang apa itu komentar di media sosial, apa itu uh, mengira itu benar padahal yang asli salah. Hmm. Ini ini ada 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 ya benar. Saat ini banyak para kiai yang seakan menjadikan ilmunya sebagai ladang nafkah. Ya walau itu mungkin keberkahan dari ilmunya, tapi alangkah bagusnya jika ada usaha hingga saat ia memanfaatkan ilmu yang ia miliki, dia enggak begitu mementingkan isi amplop dari mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada usaha dia akan benar-benar ikhlas karena dapat amplop atau tidak toh dia punya penghasilan dari usahanya sehingga muruah ilmu tetap terjaga tanpa terjemari. tercemari. Ini yang bisa yang boleh ngomong gini itu kiai. Kiai yang bersangkutan bisnis berarti saya ini. Tapi kalau orang awam atau seorang wali santri nggak boleh. Loh, saya kok kerja? Bagaimana kamu coba? Eh? Dulu pernah ini pondok saya gratiskan selama 19 tahun. Setiap malam seperti ini jam 3 saya berangkat pakai sepeda motor, kulaan ikan di pasar. Kulaan ikan di TPI tanyakan itu istri. Kulaan ikan. Kemudian saya ngedarkan ikan. Ke sana kemari. Setelah jam 8 saya pulang Alhamdulillah Alhamdulillah Bukannya dapat untung rugi malah Sebabnya kiai itu beda Kiai itu beda dengan orang awam Orang awam itu kalau jualan Itu toh huh? Kulaan 10 ribu per kilo Dijual 25 ribu tegel Kalau kiai itu enggak sifatnya enggak seperti itu huh? Saya pagi-pagi toh Ibu Ikan Bu Ikan Ikan ibu-ibu mak-mak itu ngumpul semua setelah ngumpul apa ya ya Allah orang gantengnya kayak gini aku adil gitu coba oh, di saat umurku baru 25 tahun sudah nikah sekitar 2 tahun mak-mak udah nyanjung-nyanjung seperti itu hati siapa yang tidak bangga kelepek-kelepek kalau disengat disanjung eh, eh, mas berapa mas ini satu kilo saya belinya sepuluh ribu ibu Saya jual lima belas ribu ibu Apa kata? Eh lah Tak saya beli sebelas ribu ya Kamu kan gak untung satu ribu e, Ya bu e, Datang lagi Lah ikannya kecil-kecil gini ya Ih pak kok saya upil Coba Oh no Upil <guluh> saya pak ibu-ibu nak ngomong lagu nao entok tuh ngomongin tuh mau nih oh sakit no kebun nih dulu sih <laughs> bareng tuh kui bawa ba, upel upel oh no upel gede deh saya Ini nih mangai apa sih dong saya kulaan sepuluh ribu di nyang apa terjadi coba ya udahlah bu gini coba Bangkrut bangga, Bangro pulang gak bawa untung, bawa kerugian, eh, nyampe rumah, tubuh dalam keadaan lelah. Coba sementara santri banyak yang menunggunya, coba kira-kira loh, umpamanya kamu saat itu ada di situ merasa dosa enggak? Dosa itu, Hah? loh, ada orang, ada orang kerja bangunan. Yang ini adalah urusan dunia Berani membayar per hari berapa coba? 120 ribu Kalau saya tukangnya 150 ribu Berani gaji anggap saja 100 ribu lah Rauh banyak-banyak Berani gaji 100 ribu loh Ini ada seorang ulama Ada seorang kiai Yang mentarbiahkan anaknya Dari bangun tidur dengerin Nyampe jam 8 jam 10 nyampe jam 12 jam 12 nyampe jam 2 Masar nyampe jam 5 Marib nyampe Isa Isa nyampe jam 8 jam 10 nyampe jam 12 loh. kok terima matur suwun Ustad dosa besar kamu sulit akan mendapatkan keberkahan ilmu dengar ini nih sulit akan menghadirkan putra putri panjenengan yang soli solihah apalagi kadang-kadang awal mondok ada perakatan bayar 500 ribu Lalu panjenengan mentelantarkan anak panjenengan tidak membayar Seumamanya so, ada seorang kiai tidak narik Itu akhlak beliau Bukan berarti terus sampai lea-lea Dosa itu Coba Kamu itu nyuruh orang kerja bangunan dari jam 8 Nyampe jam 4 Berani gaji 100 ribu Anggap saja 100 ribu Loh, Ini ada seorang ulama yang mengganti posisinya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngajar dari bersubuh nyampe jam 12 malam tidak kamu hargai. Anggap saja 500 ribu lah, 500 ribu. Anggap saja 500 ribu murni kamu berikan juga. 500 ribu dibagi 30. Ini oleh sekolah mubadir. Matematikanya nyampe pakai no no lagi ngitung 570 gunake kalkulator coba ini keluarnya tuh 16 ribu ini ada seorang pekerja dengerin Woi hey. kamu itu ini ada seorang pekerja dari subuh nyampe jam 12 malam digaji cuma 16 ribu coba digaji cuma belas ribu loh toh dapat makan makannya tiga kali masra masih dapat toilet gratis masih dapat minuman gratis masih dapat listrik gratis coba ya. umamanya kamu kos bagaimana seumamanya kamu apa seumamanya kamu makan di warung bagaimana dosa besar kamu. Dengarin ini, woi wali santri. Wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang panjengan terlantarkan anak panjenengan. Dosa besar telah melantarkan. Kelak di akhirat kau akan dituntut oleh Allah. Bahkan sulit untuk mendapatkan putra-putri yang alim alama. Woi, kalau nggak percaya buktikan. Sulit. Heh? Dengan entengnya kamu mengatakan kiai itu harus kerja, harus punya pekerjaan. Bagaimana kalau kia itu kerja, punya pekerjaan? Bagaimana untuk mentarbiakan murid? Dengerin. Kamu melecehkan seorang ulama. Kamu tidak menghargai seorang ulama. Kelak apabila kamu jadi ulama, kamu tidak akan dihargai dan kamu akan dilecehkan. Dengerin, paham? Kamu tidak menghargai ulama. Tidak menghargai jasa-jasa ulama. Tidak menghargai jungkir baliknya ulama. Kelak apabila engkau jadi ulama, kau akan disepertikan itu oleh murid-muridmu. Dengarin ini. Hah? Semua kiai, beliau-beliau ar-rasikhu fil ilm diletakkan keikhlasan, keikhlasan yang kelasnya kelas jiwa. Tidak butuh seperti itu oleh umat. Digaji satu hari 16 ribu loh. Itu tidak gaji loh itu. Percaya nggak? Nah kamu itu masuk toilet satu hari anggap saja tiga kali misalnya. tiga kali itu mandi itu lima ribu lima ribu kali lima kali tiga berapa coba? lima belas ribu uang kamu enam belas ribu itu udah habis lima belas ribu masih satu ribu, bagaimana coba? bayar listrik eh, satu bulan full apa ada? bayar listrik cuma satu ribu eh? Terus kos-kosannya bagaimana? Mereka-mereka yang kuliah di Jogja, kuliah di Surabaya, kuliah di Jakarta. Kos itu loh. Hanya nempat saja itu loh. Satu bulan sekian ratus ribu. Kadang-kadang lima -kadang ratus ribu, kadang-kadang enam -kadang ratus ribu. Coba ya. Bagaimana dengan makan? Makannya satu kali anggap saja sepuluh ribu. Bagaimana kalau satu hari tiga kali? Apa tidak tiga puluh ribu? Tiga puluh ribu kali satu bulan. Apa enggak sembilan ratus ribu? Di mana coba? Itu belum yang lain. Artinya kiai itu toh ngajarnya itu tanpa jasa. Siapa bilang santri wali santri bayar gurunya lima ratus ribu? Ngawur itu. Dengerin ini. Itu untuk kebutuhan putra-putri panjenengan. Bahkan panjenengan mentelantarkan anak panjenengan. Dengerin. Panjenengan setiap bulan ngirimi untuk uang jajan anak-anak panjenengan, putra-putri panjenengan. Sementara kamu terlantarkan biaya makan dosa ini. Makanya putra-putri panjenengan tiap Setiap waktu semestinya waktunya ngaji-ngaji. Anak putri-putrinya putra-putri panjenengan tidak ngaji. Semestinya harus samina tidak samina ada larangan ini larangan itu mereka melanggar kenapa bisa seperti itu itu hasil karya wali santri hasil karya bapak-bapak ibu-ibu yang telah mentelantarkan kewajiban he kamu anggap bayar hutang itu adalah hukumnya wajib kadang-kadang saya hutang sama wali santri cuman berapa coba cuman 2 juta anaknya tidak bayar sama sekali sering tidak bayar Dua juta saya dikejar-kejar nyampe di puan Kiai Asu. Padahal anak keduanya di sini tidak pernah bayar. Coba, huh? bukannya saya butuh uang itu? Saya uji coba sampai di mana dia. Dengarin ini. Huh? Dengan mudah kau mengatakan Kiai itu harus punya pekerjaan, Kiai itu harus punya toko, Kiai itu harus. Eh, huh? huh? terus dengarin itu. woi Kenarin. Apakah dengan seperti itu omongan kamu itu terus benar gitu? Bagaimana putra putri panjenengan apabila kiyainya kerja, kiyainya kerja bangunan semisal, kiyainya kerja nyupir semisal.